Satu. Ya! Baru satu. Enggak apa-apa dong. Karena ada hitungannya sampai tiga. Ayo lagi Tristan. Apa? Dadis. Jadi sekarang kita di konten sore. Sore. Nah, sekarang kita mau rekaman nih. Ah, ini aja lah. Apa itu anjing orgasme? Oh, female orgasme. Sekarang itu orgasme cewek. Boleh, boleh. Kita lihat dulu ya. Ya udah, gak usah, boleh, boleh. Iya. Jadi karena menjelang puasa ini kan semua itu berhubungan makanan, makanan gak boleh makan siang-siang. Boleh makan siang-siang. Ya. Godin tuh gak boleh. Godin. Godin apa? Godin teh pemain bola teh Atletico. Itu Deogo Godin beda lagi. Godin tuh makan, pernah, makan siang. Sama. Wah, bohong kamu. Pernah pisang bunga siang enggak kita. Oh, lain apa? Anjing dia dia tim anjing. Gua belum pisang dua lawan satu lang. Eh, anjing enggak pernah lain Godin. Wah, kecil. Tapi waktu siang. Oh, siang mau sore. Kalau Godin gua enggak pernah dari dulu. Paling waktu kecil gua kalau puasa apa namanya? Wudu si minum teh waktu SD air wudu air wudu berarti boleh ya tetap boleh kalau air wudu nggak boleh itu kan calon contoh jelek maksudnya. Boleh boleh nah, jadi karena ini puasa kita akan mereaks soal makanan ya soal makanan makanan ya makanan apa nih ya makanan apapun ya yang bisa kamu tahu nggak makanan tradisi di Rusia. Rusia, makanan tradisi Rusia apa? Makanan tradisi Rusia tuh pempek ini. Pak Lembang. Sagu. Hah? Sagu Papua Nugini. Hah? Iya, bener bego. Papua. Ya New Guinea. New Guinea. New Guinea. Tradisi Papua Nugini itu New Guinea. New Guinea. Ya. Ini gini jadi baru nih, ini baru ini. New Guinea. Nah, makanan-makanan di dunia kalian tahu enggak? Makanan Rusia coba makanan. Oh, yang tahunya ini kalau Jepang sushi. Jepang sushi, terus ini apa? Itali pizza. Itali pizza. Kalau di spaghetti? Di spaghetti. Spaghetti apa? Oh, di spaghetti. Spaghetti negara. Roma, Roma. Oh, Roma. Itali. Itali spaghetti mah. Spaghetti oh, Italia. Enggak, bukan Belanda kalau enggak salah mah. Kayak gitu sih Belanda mah goblok. Emang iya. Amerika, Belanda mah. Amerika. Udah daripada kita debat, kita lihat nih makanan-makanan tradisi. Ciri khas apa dulu sob, kita lihat dulu. Ciri khas makanan sedunia. Tiap negara. Ciri khas makanan tiap negara. Kita bikin ini kita. Waduh, salah macam-macam. Nah, macam-macam tarapan. Lucu kan. Bukan ngelawak kan. Oh, ini sarapan doang nih, masih sarapan. Sarapan. Atau mau ini nih 30 makanan khas dari berbagai negara dunia. Coba coba. Sarapan dulu deh. Sarapan dulu ya. Oke. Okay. Oh, India nih. Gua jujur suka loh sama makanan-makanan India. Enggak enak nih. Enak. Panipuri yang gitu-gitu. Penasaran lah gitu. Paripurna. Bukan kebuli. Kebuli tuh ya Timur Tengah. Nasi kebuli. Hmm? Nasi kebuli. Turki kalau nasi kebuli ya? Nasi kebuli, nasi basmati kalau nggak salah. Mati basnya? Wah, bukan. Sup kacang Arab yang disebut Lablani. Lablani, Tunisia. Oh. Gimana rasanya? Tunisia teh di Timur Tengah ya? Turki, Turki, dekat Turki. Kamu ya? Belok kanan ya? Belok kanan. Wah, ini nih. Apaan? Ayam enak banget. Telur enggak kuah ini kuah kuah gitu. Pakai telur kan? Sarapan orang Korea biasanya cukup mengenyangkan. Hidangannya terdiri dari banyak banchan. Banchan. Sayur semua Korea mah anjir aing enggak akan betah. Kimchi mana suka kimchi? Enggak suka asem. Makin asem makin enak kimchi tuh. Oh iya. Makin basi. Wah, sebelah kupisan. Makanya dia ditaruh di kulkas. Ya berarti gak pengen basi ya, dong. Iya, kalau di kulkas biar gak basi. Bukan, karena bakterinya. Bapak ketawa. Ini makin basi makin sehat dan makin enak kalau kimchi itu. Makanya kan kimchi itu kinya kebasian. Kinya, kinya. Mungkin kelihatan kayak makan siang atau makan malam di Jepang sih. Mana yang inget waktu ke Jepang makanan yang paling mana inget apa waktu
Yang paling enak saya udah paling enak ini. Paling enak udah mana? Enggak sih. Eh, ada tuh yang pakai nasi, pakai telur mentah gitu apa ya? Yoshinoya, Yoshinoya. Ya, Yoshinoya tapi yang ada telurnya kan. Heeh, itu apa ya? Itu paling enak kalau kata aing. Telur. Telur anjing. Yoshinoya kan? Yoshinoya mah di Bandung juga ada. Tapi enggak kalau di Bandung enggak pakai telur. Ada Yoshinoya Jepang sama gitu. Sipori kan yang pesan yang itu juga. Kalau pemayang ini stick. Iya, itu tuh aing juga sama. Anjing, steak enak banget. Yang ini ada apa anduknya anget. Iya, yang dulu pas kita challenge dia. Iya, iya, yang challenge pedas ya dulu. Sekolah yang paling enggak enak, tuh ingat enggak mana yang onigiri yang buka kita yang kita challenge dia waktu itu. Oh, anjing itu paling enak sumpah. Nah, ya. Ada tahu orang sama menciptakan itu gitu, orang suka. Enggak tahu anjing buka kaki gitu. Oh, pir. Jamaika, anjir, ada enggak orang yang ah, lu orang Jamaika? Anjing, boleh dimakan sama Jamaika? Bukan. Apa ini nih serangga sumpah? Kacang guys ya. Otak anjing itu mah. Otak kacang. Hah? Oh. Mungkin karena bijinya beracun, tapi dagingnya aman dimakan kok. Sebaiknya kamu cari tahu dulu bedanya. Jerman mungkin kelihatannya berat kalau kamu terbiasa makan semangkuk oatmeal. Ada roti dengan berbagai keju dan daging. Mereka juga bisa menyajikannya dengan satu atau dua telur. Wah ini sih orang pengen nih bacon gini nih. Nyobain. Babi itu. Bacon itu babi ya? Ada yang beefnya juga sih. Tapi kebanyakan bacon itu babi. Iya memang bacon itu babi. Tapi sih. Tapi sarapan kayak gini mana pernah gak? Pernah yang parang tuh. Enggak sih. Tapi lumayan karena kan ininya sosisnya terus tadi makan sama buah, ada buah kan di hotel. Tapi warungnya tidak puas. Ya, aing puas karena kalau di hotel kan sarapan aing ngambil 20 sosis. Wow, banyak banget. Enggak apa-apa dong. 20. Enggak setep kalau tanpa nasi itu Indonesia kurang ya, kurang kalau di Indonesia mah. Kenapa ya? Nasi yang bawa mindset sih ini kalau kata aing mah. Enggak tahu. Enggak kalau menurut gua karena nasi itu kan gula. Terus iya glukosa sebenarnya gula. Ya. Tapi yang gua ini gua pernah kan waktu di Amerika tuh berapa hari ya? Wah, di Amerika berapa? Nonton Emi Dayat. Bentar Emi Dayat. Berapa hari? Mereka tuh makan tuh asal kenyang aja kayak sayuran sama apa sih? Taco apa sih yang kayak kulit lumpia gitu. Udah gitu doang. Oh, siang tahu, iya. Makan siang tuh gitu doang. Jadi enggak ada nasi gitu. Iman apa? Bahkan di Amerika tuh ini sih jagung anjir, bukan nasi pun namanya. Dan tai-tai di Amerika tuh lebih encer. Oh iya. Iya dan tau dari mana namanya? Dan enggak apa nempel. Makanya di sana enggak ada tisu kok. Oh iya. Buat apa tisu? Enggak pakai air juga enggak pakai. Jadi pakai apa bersihinnya? Kok enggak ada tisu? Pakai tisu. Ya pakai tisu. Ayo nih, muncak pakai tisu doang karena mereka mencret tiap hari karena dia nggak nempel tainya. Anjing ini mungkin ada efek daun talasnya. Ujungnya efek daun talas. Nah ini kan kita coba tebak makanan-makanan yang khas dari berbagai negara ya. Kita harus tebak ya nanti ini berbagai macam makanan di dunia yang kalah. India. Oh, Oman. Oman tuh jadi kenapa nih, Mas, Bos? Oman tuh negara apa? Oman ini Timur Tengah. Ini nasi Barian kan? Ah, ini apa? Arab. Udah kelihatan. Nasi kebuli. Jika nasi goreng iya nya Mas Siti. Ini diginiin. Tutupnya bisa. Bisa tuh ya sih. Nah, segini dulu deh. So. Aduh anjing. Ini apa? Ini minuman es kelapa ya? Ini mah. Bukan dong seledri. Bukan seledri, jus seledri. Ya gitu. Bukan jus mint ini mah, ini daun mint. Oh, ini Eropa sih gue yakin. Finlandia. Enggak. Oh, kalau gua ini Rusia. Oh, aku ini Qatar. Karere. Oh. Kepala gue bener. Ini tadi udah ada. Lere apa nih? Cek apa nih? Yusa. Hotdog. Saya jelas. Kenapa namanya hotdog ya coba kalian? Anjing panas. Simpan hotdog. Dulu daging anjing. Ya, dulu mah kan nggak ada bagong, nggak ada ini sapi baru dulu mah jadi pakai anjing. Mungkin ininya pas kokinya lagi masak kurang. Terus? Iya ini nggak sengaja. Anjing panas. Orang USA. Orang USA anjing panas. Ya itu kan si orang. Nggak ada sih fucking asshole gitu nih. Oh tuh bisa. Mau? Ada ngarang.
India. Wah, gila. India ini apa namanya teh? Kari. Bukan kari mah enggak mungkin ada jamur, kari India. Ah, ini Malaysia ini, Malaysia. Ke Singapura. Malaysia. Pisah dulu Asia Tenggara Asia. Tuh Tom Yam, oh Tom Yam itu dari Thailand. Iya Tom Yam Thailand. Nah ini apa nih? Anjing. Belanda aing ini. Jerman aing. Jerman aing. Prancis aing Belanda. Jerman Prancis so. Oh. Ayo, anjing centang. Masa anjing? Oh ada nasinya tapi benar. Oh iya. Anjing tolong. Bener. Oh, nih rendang. Indonesia. Indonesia rendang. Oh, anjing. Oh, Indonesia ini mah. Bukan Indonesia. Ini sama pisang ini bolong. Ngapain begitu? Jelas ada sambalnya itu. Anjing Nigeria. Ayo Nigeria. Ada enggak? Anjing, kenapa ada sambal terasi anjing? Bukan sambal terasi kayaknya itu bumbu jollof rice. Sama aja. Punjrut juga namanya. Ah, anjing. Aduh anjing. Ayo Jepang. Korea. Jepang lah ya. Korea. Jepang lah. Jepang. Nah, ini legal. Jangan salah. Ada ya? Ini ya, satu apa sih? Kita harus lihat dulu satu-satu tahu. Iya, euy. Wah, ini dia. Oh. Bisa. Aduh, anjing, ini daging nih. Ini daging. Ada jamur, ada daging. Jamur Belanda. Belanda. Jerman. Jamur Venezuela. Jauh banget. Belanda. Oh, anjir. Burgoignon. Beef. Daging sapi. Anjir enak anjir ini sumpah kayaknya. Indonesia ini mah bukan anjir. Ada I'm Suwir. Myanmar. Mertua aing. Myanmar. Siapa Suwir? I'm Suwir. Nah, jago bikin I'm Suwir. Oh, dia namanya Myanmar kata aing. Kata aku ini Filipin. Oh, anjing. Anjing kamu bener-bener Weza tadi. Tapi kalau marane makanan khas Nusantara paling mana suka apa? Aku kalau aku khas Nusantara babi panggang karo. Babi panggang karo emang Nusantara itu? PK karo. Oh itu PK ya? PK. Oh. Kalau mana? Ayam bakar. Itu bukan Nusantara, semua juga ada ayam bakar. Ayam Senegal juga ada. Ayam Venezuela juga ada. Apa? Oh. Yang khas. Ciri khas banget. Rendang sih udah. Aduh enak rendang. Kalau gue mah yang daging, beef. Olahan. Olah panggang gitu. Sate. Nah, gue mah sate. Sate. Sate enak banget bro. Gue pengen nyoba mah yang gue pengen nyoba bener-bener sate ya. Sate ini yang dililit. Kita bikin sate kali ini. Bikin sate asik kan? Anjing! Seru sih ya bro bikin sate. Kita bikin satu sate apa? Sate babi? Sate apa jamur? Sate yang umum aja, kudanil. Enggak umum. Susah. Sate sih kalau di Jakarta saya apa? Mana yang paling enak di Bandung? Marangi aing mah, sate marangi. Aing. Enggak usah gitu, biasanya aing asin pedas. Bungantuk. Ngantuk itu enak banget sih, bungantuk sih masih juara. Gua sate enggak ada. Belum ngomong. Gua sate ini DJ enak sih. DJ enak sih. Di mana sih? DJ yang di Sudirman. Cuma kalau DJ enggak ada koyanya. Oh, bikin sate bener? Sate sih. Bener ada supplier tukang daging. Daging mah ada, bikin wayang juga kan semua keluarga itu daging. Supplier tusuk ada. Supplier tusuk. Ada tusuk ya kan namanya. Tukang aja tukang supplier tusuk. Supplier itu enggak akan memberikan. Ya. Kita kan butuh supplier kalau bikin apa-apa. Aku ada tempat nih. Daerah Dago. Ah, oh. Serius ada? Ada. Di mana? Di mananya? Daerah Wekam tau. Bukan di situ. Bukan. ngapain dia ngomong ya? Daerah Wekam yang sekolah ya? Itu mah masjid. Masjid. Itu ada sekolahnya di sebelahnya. Iya, ada sekolah. Ini tahu. Ini tahu mana tempatnya? Tahu tuh Daerah Wekam terkenal emang nih. Daerah Wekam enggak pernah ke daerah. Itu Dago mana? Atas atau bawah? Atas. Pertengahan. Oh, sebelum Borma. Ya, sebelum Borma. Di situ ada? Ada. Ah! Mau enggak? Gas sih, gas. Mau enggak? Balik. Tempat udah dapat. Tempat daging udah ada. Disukan udah ada. Disukan udah ada resep, tinggal resep nih. Mana sukanya yang marangi, marangi. Berarti kacang kan? Mana? Si pedas. Enggak kalau kata aing kalau mau buka sate. Oh iya, asin pedas sih. Karena murah soalnya.
Marangi mah mahal. Asin pedes sih kalau mau. Tapi kita ada pembedanya kalau mau. Apa? Pakai apa lagi? Aduh! Ada aja. Pakai lontong. Oh, enggak, bukan pembeda, semua juga banyak yang beri. Ah! Sakit! 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 Nah, Nita mau bikin? Sok, ayo mau bikin gas, iya. Sate asin pedas, sate asin di dago. Pedas. Aduh, ajik nih, seru nih mas. Dulu ini udah deal dulu. Deal, ayo deal. Apa namanya? Anjing. Babi setan anjing kamu. Sehina. Lu saking excitednya gue bikin sate nih. Ayo, ayo kita bikin sate. Bayangin sehari 5.000 yang datang. Wah, waduh. Jangan terlalu bertele-tele. Terlalu menghayal banget itu. Amin kan doa itu doa yang baik. 4.700. Wah, beda dikit dong. Beda dikit dong. Kita bakal bikin sate. Terusin mah. Pokoknya nanti kalian cek aja sosmed kita masing-masing sama Bang Sode bakal kita update di sana. Ya, betul. Kegiatannya kita bikin sate gimana? Serius nih, anjir. Nanti prosesnya seperti apa, ya. Ya. Terus juga nanti pasti akan ada hal-hal yang menarik. Itu. Jadi make sure banget kalian nanti kalau misalnya pas udah mulai grand opening kalian harus datang, wajib banget. Nah. Dari luar kota juga harus datang nih. Ya, di ke Bandung. Karena kan biasanya dari luar tempat kumpul lah juga. Jadi kumpul. Kumpul. Wah. Seru-seru ya. Nanti kita bakal sering main ke situ cuy ya. Sate ya. So kayaknya modal kumpul kan enak ini. Jangan sekarang juga. Itu dari dulu dan dulu. Jangan sekarang gue udah pilih dulu. Nanti tunggu aja pokoknya. Ya. Sate dari Sun of Death namanya juga akan aduh namanya apa nih? Cuma siapa tahu ada nama saran nama dari kalian boleh, ya langsung. Yang berbau asin pedas atau Bandung, nama-nama Bandung, nama-nama Sunda atau apapun itulah. Ya. Sate kita Saban, sate Bandung. Sami-sami. Langsung komen di bawah ya. Pokoknya ditunggu sate Sun of Death. Gue yang daging beef, yang daging-daging steak. Kapan satenya kalau gitu? Daging-daging beef, kapan satenya? Terus kita bikin usaha teh. Usaha sate. Mau sate? Baju, usaha baju kok. Kenapa jadi baju? Ini tadi udah sate, jauh lagi ke baju.